anak mengalami banyak sakit hati, rasa sakit dan nyeri yang tidak dapat dijelaskan. Nah, ini namanya psikosomatis. Anak dengan masalah kesehatan mental sering mengeluh sakit perut, sakit kepala, dan berbagai penyakit fisik lainnya. Terutama kalau dia disuruh melakukan sesuatu yang dia takut. Yang misalnya pergi sekolah, di sekolah dia rasa nggak nyaman, nanti mau pergi sekolah dia sakit perut, sakit kepala. Terus dibawa ke dokter, dokter tidak dapat menemukan penyebab penyakit medis yang penyebab medis yang diketahui dari keluhan ini. Nah, ketidaknyamanan ini mungkin berasal dari tekanan emosional. Jadi tekanan emosi menyebabkan adanya gangguan, bukan adanya, tidak ada tapi terasa ada terasa tidak nyaman di fisik ya, padahal penyebabnya di mental. Nah, orang tua ini butuh memberikan pengertian ruang untuk anak ini merasa cemas, takut ya, dimengerti gitu. Bukan berarti dia dibiarin, tapi dimengerti untuk didampingi supaya dia bisa belajar mengatasi kecemasannya. Nah, ini gejala yang kelima. Yang keenam, anak mengalami kesulitan tidur. Nah, semua anak kadang-kadang mengalami kesulitan tidur. Jadi jangan heran, bahkan sampai remaja ya, anak-anak masih anak suka mengalami kesulitan tidur. Namun masalah tidur yang berkelanjutan mesti menjadi perhatian, ya. Misalnya pernah trauma dapat menyebabkan mimpi buruk. Dia ada trauma siangnya, mungkin dia dibully sama temannya. Malam mimpi buruk, ya. Dan kecemasan juga bisa membuat anak sulit tidur. Jadi orang anak sulit tidur itu ada satu tanda bahwa masalah mentalnya terganggu, ya. Lagi nggak nyaman. Dan ini terlihat kalau ini kronis menerus, itu akan terlihat di matanya, di lingkar matanya tuh di bawah mata itu gelap, kehitaman. Mungkin ada anak yang pinter ya, dia susah tidur, dia nggak bisa tidur, dia tetap merem di kamar. Dia tetap sepertinya posisinya tidur di tempat tidur. Tapi sebetulnya dia nggak tidur. Nah, kita bisa lihat dari kondisi matanya. Yang ketujuh, anak menunjukkan beberapa perilaku aneh. Perilakunya berulang atau obsesif. Misalnya, beresin mainannya disusun-susun terus, atau mau mutar-mutar alat belajarnya, tapi dia nggak belajar. Gitu. Jadi perilaku obsesif atau berulang, sampai melakukan hal-hal yang tidak menimbun, yang menimbun hal-hal yang tidak berguna. Misalnya, dia kumpulin sobekan-sobekan kertas, ya, tisu-tisu bekas dikumpulin. Nah, itu juga perlu diperhatikan, jangan diabaikan, karena nanti kalau sudah besar bisa menjadi satu kebiasaan atau menjadi gangguan, bukan gangguan namanya, penyakit ya, penyakit mental yang serius gitu. Seperti contohnya hoarding yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang sudah menjadi kepribadian. Mereka menjadi pelit, bahkan sampah mereka kumpulkan, ya itu menjadi satu gangguan gangguan bukan gangguan lagi tapi penyakit mental yang cukup serius. Nah, itu bisa menjadi tanda gangguan seperti gangguan obsesif kompulsif atau autisme pada anak. Ya, perilaku berulang, kalau diabaikan, nggak diperhatikan, kita nggak tahu kalau anak kita ini sudah masuk ke menunjukkan gejala autisme. Karena anak autisme itu suka melakukan perilaku tertentu secara berulang-ulang.
Kesimpulannya, tanda-tanda gangguan kesehatan mental pada anak yang tidak itu tidak boleh diabaikan. Ya, jadi ada tanda-tanda ini yang tadi kita pelajari ada 7, itu jangan diabaikan. Ya, semakin cepat diketahui, semakin baik juga perawatan dan pengobatannya. Terus, terkadang gejala masalah kesehatan mental tidak disadari pada anak-anak. Jadi anak-anak mengalami gangguan kesehatan mental, orang tuanya nggak tahu. Ini sebagian karena masalah psikologis pada anak-anak dapat terlihat sedikit berbeda daripada orang dewasa. Ya, jadi gangguan kesehatan mental pada anak itu memang ada yang beda dari yang dewasa. Misalnya kayak depresi ya, orang dewasa itu sedih, cenderung membunuh diri. Tapi kalau pada anak-anak bisa kelihatannya jadi nakal ya, dia melanggar peraturan, dia marah-marah, nggak bisa diatur, nggak bisa dikasih tahu. Nah, sebetulnya anak ini depresi, tapi orang tuanya kira dia nakal. Gitu. Terus, nah, masih banyak anak-anak yang tidak mendapat kan perawatan dan pengobatan akibat sulitnya melihat tanda-tanda penyakit mental anak. Hal ini karena mereka harus terus bertumbuh dan berkembang, dan tanda-tanda itu menghilang bersama dengan pembentukan dari orang tua tanpa ada intervensi. Ini yang bahayanya ya. Tidak diobatin, tapi hilang gejalanya. Tapi penyebabnya tetap ada. Ya. Kemudian intervensi dini adalah kunci membantu anak-anak menjadi lebih baik dengan lebih cepat. Ya. Kalau dimengerti, diajarkan cara mengatasinya, kemudian dia dilatih dalam bentuk terapi, tekanan-tekanan emosi atau tekanan kognitif pemikirannya, itu diberi penjelasan dan dia mengerti apa yang terjadi, dia akan mengembangkan kemampuan untuk mengatasinya. Ya, karena seorang anak itu bisa mengembangkan gangguan, dia juga bisa mengembangkan kemampuan mengatasi gangguan gitu. Yang penting dia diajarkan terapi. Jadi penting untuk mewaspadai potensi tanda bahaya yang dapat mengindikasikan bahwa anak kita memiliki masalah kesehatan mental. Nah, sekian pemaparan saya. Oke, terima kasih Bu Adianti. Teman-teman silahkan kalau ada yang mau bertanya ya. Mungkin sebelumnya saya mau bincang-bincang dari saya dulu yang bertanya ya. Oke, ini sudah ya Bu ya? Ya, saya stop share ya. Oke, ya. Bu, berarti kan sebenarnya kan nggak mudah ya untuk mengetahui anaknya ada kesehatan gangguan kesehatan mental atau tidak ketika belum level tertentu ya, karena tadi yang seperti Ibu paparkan kesulitan-kesulitan untuk mendeteksi. Nah, kalau level dalam arti yang sudah mulai tadi Ibu sampaikan, tadi juga ada disampaikan ya, pada tahap ini sudah mesti mesti ditangani ahlinya nih kan gitu ya. Ya. Nah, kalau untuk orang awam tuh kadang masih susah bedain tuh antara psikolog sama psikiatri, itu sebenarnya apa sih bedanya? Psikolog itu berangkatnya dari ilmu sosial. Jadi kita pelajari bahwa seorang manusia itu lahir, dia dibentuk oleh keluarganya, kemudian lingkungannya itu secara berlapis mempengaruhi anak itu menjadi manusia dewasa. Jadi nanti kalau ada pengobatan yang harus dilakukan, intervensi yang dilakukan secara psikologis itu menggunakan teknik-teknik sosial juga, gitu. Misalnya diedukasi pertama biasanya. Kalau ada masalah-masalah yang terjadi, biasanya kita punya teori bahwa orang itu salah belajar. Jadi diadakan edukasi ulang. Pendekatan betul-betul dari sisi psikologi, tidak pengobatan ya.
Enggak. Nah, begitu Kalau pakai obat, itulah psikiatri ya. ya, kenapa psikiatri pakai obat? Karena gangguan perilaku itu ada juga disebabkan karena ketidakseimbangan neurotransmitter di dalam otak seseorang. Jadi, psikiater lah yang memberikan intervensi dengan cara memberi obat sehingga kimia di otak manusia itu bisa menjadi seimbang lagi, sehingga orang ini siap untuk berubah, siap untuk berfungsi lagi, siap untuk diedukasi atau diterapi secara psikologis. Jadi bekerjanya sama-sama tuh. Ya, makanya kalau psikiatri ini dia sebenarnya bagian dari psikologi atau kedokteran. Kedokteran. Dokteran ya, makanya kalau kayak dokter Tibicio itu dia psikiatri karena dia dokter ya. Iya, dia dokter spesialis kejiwaan. Oh, ini memang bidangnya yang satu bidang ilmu sosial, satu bidang kedokteran ya. Ya. Nah, kan kadang awamnya gini, anak saya ke psikolog, masa dikasih obat? Kok psikolog ngasih obat sih? Nah, psikolog nggak bisa kasih, nggak kasih obat. Dia nggak kasih obat. Iya, yang kasih obat psikiatri ya, dan psikiatri itu ke dokter. Ya apa psikiatri itu dari kedokteran, bukan dari psikologi ya. Ya. Ya, oke. Okay. Ya, selamat malam teman-teman. Silakan ada yang mau bertanya mengenai kesehatan mental. Nah, kalau bicara kesehatan mental, ya, sebenarnya kalau hanya terapi khusus mental, non obat gitu, bisa nggak sembuh? Kan namanya kesehatan mental, kan obatnya mental dong gitu. Ada gangguan-gangguan yang sifatnya kita punya gangguan tuh ada 4 macam Pak Jarod. Yang pertama adalah normal. Normal itu bukannya tanpa gangguan ya. Normal itu ada gangguannya tapi dia bisa mengembangkan kemampuan untuk mengatasi masalahnya. Biasanya datang psikolog itu untuk konsultasi. Konsultasi dia tahu masalah dia apa, lalu dia dikasih tahu penyebab terjadinya masalahnya ini bagaimana, lalu dia bisa mengembangkan sendiri kemampuan untuk mengatasi masalah. Nah, yang kedua, tahap kedua tuh normal bermasalah. Dia orangnya normal tapi punya masalah. Masalahnya terus berkembang. Kemampuan untuk mengatasi masalahnya tidak berkembang. Dia butuh pertolongan ahli. Dia biasanya di konseling, diedukasi, diajarkan memahami dirinya dan memahami masalahnya. Biasanya butuh intervensi. Nah, kemudian tahap ketiga ini orang dengan masalah kejiwaan. Orang kalau di tahap ketiga ini biasanya kita sarankan dia juga pergi ke psikiater untuk minum obat. Karena dia susah diintervensi. Tingkat kesadarannya akan masalah dia itu turun. Ya. Oke. Ada dua pertanyaan, yang satu private, yang satu di chat. LGBT apakah bisa disebut sebagai gangguan mental? Dari sisi ibu, ya. Ini pertanyaannya cukup politis, ya. Nah, karena memang LGBT itu kan dari berbagai aspek ya. Iya. Dari sisi psikolog. Mungkin dibatasi dari situ, karena kan kalau dari sisi medis beda, dari sisi teologis beda lagi. Iya. Ini juga masalahnya. Masalahnya sekarang LGBT itu dipolitisir. Gitu, jadinya susah menjawabnya. Kalau ditanyanya tadi, apakah ini masalah mental? Ya, Masalah mental. Tapi gangguan apakah mental. itu, apakah itu disebut gangguan? Tergantung melihatnya. Kalau yang pro LGBT bilang ini bukan gangguan. Normal, ini nggak ada masalah. Ya. Yang terganggu itu malah yang bilang ini dosa, yang bilang ini salah, itu yang terganggu tuh. Itu the haters itu para pembenci itu nggak ngerti asasi itu, nggak punya otak tuh, nggak mengerti. Kita yang bilang itu gangguan mental, ya kita yang, kamu yang terganggu mental malah gitu, nggak punya cinta kasih, nggak ngerti hak asasi. Tapi kalau orang yang anti LGBT, oh itu masalah mental, itu gangguan banget gitu. Nah sekarang tergantung apakah
Anda pro atau anti. Gitu. Kalau pro berarti itu memang itu masalah mental. Maksudnya bukan masalah problem ya, tapi itu matters. Gitu. Itu mental matters. Kalau kita Tapi ngomong jawabnya di Amerika, hukumnya jadi beda lagi. Ya untung ya, aja kita di di Indonesia. Eropa kan tadi ada itu muncul di Eropa bilang mereka secara secara aklamasi mengatakan bahwa LGBT itu tidak diberi tempat di sana. Saya nggak tahu itu benar atau enggak. Ya, memang ya ini panjang lebar jadinya ya. Oke, sekarang saya akan jawab pertanyaan atau saya bacakan pertanyaan. Mohon jangan dibaca nama saya ya. Kalau saya biasanya nggak baca yang bertanya ya. Dari penjelasan Ibu Herianti, saya dapati anak kami 16 tahun alami gangguan kecemasan. Didapati kesulitan dalam keterampilan sosial. Kesulitan secara mental dan intelektual, mudah marah, mudah reaktif, mudah menyerah. Walau sudah tes IQ 111, ya 111 termasuk normal ya, 111 sampai 120 bagus malah sebenarnya. 110, 100 sampai 110 bagus. Oke, normal. 110 sampai 120 udah malah pandai ya. Banyak juara akademik di sekitar 115, 120. Oke. Walau sudah tes IQ 111, terapi dan masukan apa yang menangani anaknya? Anak kami belum dibawa ke psikolog. Sebetulnya gangguan ini sudah terjadi sejak kecil. Saya berpikir akan berubah setelah anak besar, tapi masih menghadapi hal yang sama. Saya ulangi lagi, jadi keterampilan sosial, kesulitan secara mental dan intelektual, mudah marah, mudah reaktif, mudah menyerah. Mungkin kesulitan keterampilannya kalau bisa ditambahkan sambil biar Ibu Herianti jawab yang ini dulu ya, dengan data yang ada dulu. Nanti kalau Ibu kurang, biar Bu Herianti yang minta kekurangan data apalagi yang perlu ditulis. Silakan, Bu. Ya, sebelum saya jawab, saya jelaskan dulu. Buat teman-teman yang anaknya ada masalah mental di masa kecil, itu nggak akan hilang ya. Setelah besar, masalahnya makin besar bersama dengan anaknya. Jadi jangan harapkan masalah kecil itu akan jadi kecil dan hilang itu. Kalau anak kita aja ada tanda lahir merah-merah di tangannya, kecil gitu kan, nanti anaknya tambah besar umur 16, masa itu tanda lahirnya tuh tambah besar merahnya, tai lalatnya juga tambah besar seiring dengan pertumbuhan fisiknya. Begitu juga masalah mentalnya, jadi jangan pernah berpikir masalah mental itu akan hilang dengan sendirinya, kecuali Anda seorang terapis, orang tuanya jadi terapis bisa menterapi anaknya. Gitu. Nah, kecemasan yang ada masih kecil, kelihatannya kalau diperlakukan sehingga kecemasannya menetap bahkan menjadi terlalu besar sehingga memunculkan banyak ekspresi kecemasan yang ada sekarang. Berujung dia jadi tidak efektif dalam berfungsi sebagai anak, sebagai remaja usia 16 di pergaulannya, bagi dirinya sendiri, dan mungkin prestasi di akademiknya di sekolah. Betul. Sekarang apa yang mau dilakukan? Pertama, harus ditelusuri dulu penyebab kecemasan pada masa kecil. Apakah itu trauma atau apakah itu kesalahan pada parenting? Nah, pasti ada penyebabnya. Nah, itu mesti ditemukan, kemudian kita akan ajak anak itu untuk memahami apa yang terjadi karena sudah usia 16. Itu salah satu keberuntungan si anak, dia sudah pinter, apalagi dia juga punya IQ yang cukup untuk memahami apa yang terjadi pada dirinya, kemudian diterapi dan diberi diedukasi, diberi keterampilan untuk bisa membangun kemampuan untuk bisa mengatasi masalahnya sendiri yang
dengan konsep parenting saya bahwa memberdayakan anak itu untuk bisa mengatasi dirinya, mengatasi masalahnya sendiri. Gitu. Karena yang paling tahu masalahnya dia, yang paling tahu perasaannya dia, yang paling tahu apa rasanya dengan masalahnya dia. Jadi dia juga yang tahu bagaimana cara mengatasinya. Cuma selama ini mungkin dia tidak tahu bagaimana memulainya. Dia tidak tahu secara sistematis bagaimana tahap-tahapnya. Jadi setelah di terapi, biasanya kita lakukan dengan anak-anak dengan IQ di atas 100, itu dengan terapi kognitif. Terapi kognitif itu cocok untuk anak-anak yang cerdas, biasanya dengan cepat mereka akan mengerti permasalahannya dan mereka mulai mengembangkan pemahaman baru tentang diri mereka sendiri. Karena 111 termasuk cerdas ya, Bu, ya. Iya, itu bright normal. Iya, kan 111, 120, 110, 120 malah sebenarnya kalau yang dia terlalu tinggi malah susah fokus ya, Bu, ya. Ya, tergantung sih kalau bisa ngasuhnya itu efektif. Tergantung siapa yang nyetir. Hahaha. Ya. Ya. Oke, silakan lagi kalau masih ada teman yang mau bertanya atau yang sama tapi menambahkan data kecemasannya selevel apa, karena namanya anxiety disorder itu kan cemasnya ada yang sampai benar-benar nggak bisa tidur, sedikit-sedikit takut. Ya tadi seperti Bu Krisna Bu Haryanti tadi katakan kalau mau disuruh pidato ke depan cemas ya itu biasa gitu ya. Tapi kalau untuk hal-hal yang orang lain biasa terus bagi dia cemas itu kan berarti kan berlebihan. Ya tapi mungkin dengan mendapat penjelasan itu semuanya tadi makanya muncul pertanyaan ini ya. Tapi kalau nggak ada data tambahan, oke. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan mengenai kesehatan mental anak. Ya, saya mau teruskan yang tadi, yang Oke. tahap keempat, ada tahap keempatnya. Jadi Oke. yang pertama normal, normal bermasalah, kemudian orang dengan masalah kejiwaan. Nah, satu lagi orang dengan gangguan jiwa, ODGJ namanya. Orang dengan gangguan jiwa tidak bisa berobat ke psikolog. Dia harus pergi ke psikiater dulu. Dia harus diobati sampai kesadarannya pulih, baru dia bisa bisa diterapi secara psikologis. Nah, orang yang ODGJ ini biasanya orang orang lain tahu dia bermasalah, dia sendiri nggak sadar. Yang sampai lari-lari di jalan tuh ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Sedangkan orang yang normal atau normal bermasalah, dia tahu masalah dia, mungkin orang lain gak ngerasa dia bermasalah, tapi dia merasakan dirinya bermasalah. Yang mana yang butuh obat? Semua butuh obat. Tapi ada yang obatnya sangat menentukan, ada yang obatnya yang membantu, sifatnya membantu saja. Dan nggak apa-apa ya minum obat ya. Jangan kalau alergi. Saya menemukan banyak pasien saya takut minum obat. Nggak apa-apa, minum aja. Nanti dalam jangka waktu tertentu, pikirannya sudah pulih, kecemasannya hilang. Sama kayak orang demam itu ya. Kan kepalanya pusing kalau demam ya. Minum obat demam, demamnya turun, kepalanya udah nggak pusing kan bisa mikir. Bisa mikir lagi, bisa berfungsi lagi. Nah, ini juga gitu. Malam pikiran kacau, nggak bisa tidur, mimpi buruk, minum obat, tenang gitu. Nah, setelah tenang, baru bisa telusuri. Kenapa ya saya suka mimpi-mimpi buruk gitu. Oh, saya dulu trauma. Saya lihat bapak saya serangan stroke di depan saya. Dulu waktu dia lagi belum minum obat, nggak bisa tidur, cemas, ketakutan, boro-boro mikir untuk menelusuri permasalahannya. Gitu. Tapi jangan gara-gara minum obat terus jadi enakan, terus jadi nggak perlu berpikir ke psikolog untuk nangani akar masalah ya.
Jadi kecanduannya, kecanduan obat, jadi namanya tergantung. Jadi begitu diobati sudah mulai ada perbaikan, itulah saatnya psikolog masuk untuk menggali akar masalah sehingga nantinya tanpa obat pun bisa tidur. Jadi gitu ya Bu ya. Obat, obat dan pengertian fungsinya sama tuh. Kalau pengertian itu kan semacam kayak software. Ya. Obat itu seperti apa? Hardware yang onderdil yang dibetulin itu. Jadi kalau dua-duanya fungsinya sama. Kalau nanti bisa menanamkan pengertian, obat itu udah nggak perlu lagi. Kita pakai pengertian untuk menolong diri kita untuk lebih tenang. Jadi Cuman kan, tidak tidak selamanya minum obat, enggak ya. Kecuali iya. hanya hanya ke psikiater dikasih obat tanpa penanganan psikolog, ya ya enggak Ya. sembuh-sembuh, iya. Ya, mereka bilang nanti kalau saya berhenti minum obat saya gitu lagi. Iya, karena cara mikir kamu masih sama gitu. Tapi kalau udah ke psikolog, udah belajar baru, cara mikir yang baru, counseling, bisa juga ke konselor. Gitu. Ya, karena masalahnya diselesaikan, ya. Bahkan kalau Iya. yang kayak gangguan tidur, yang di saya banyak banget yang sembuh, ya. Insomnia tentu ya, pendekatannya ya holistik. Cuma kan saya selama ini kan kerjasama dengan Bu Sinta, ya. Itu menggali akar masalahnya diganti. Karena kalau hanya misalnya tanpa ada akar masalah, ya dengan dari saya aja udah cukup. Ya, modul 12, modul 12 AB, 12A-nya secara praktis bagaimana kita persiapan psikologis pengendapan pikiran dan perasaan menjelang tidur. Lalu olah nafas, whiskey breathing, supaya parasimpatik tone-nya naik, lalu ngantuk, terus tidur. Tapi itu sebenarnya untuk yang masalahnya tidak berat. Ya. Dengan Ya. olah nafas 15 menit aja, mengotomatis ngantuk, tidur. Tapi kalau ada akar masalah, begitu jam 1 kencing, nggak bisa tidur lagi. Karena hanya kalau hanya untuk bikin ngantuk, maka gampang banget dengan nafas. Tapi sekali lagi, misalnya kecemasannya ini parah. Sampai misalnya untuk dikasih instruksi nafas saja, nggak nangkep, nggak ngerti. Itu kan udah nggak bisa diterapi lagi kalau ada Ya. masalah seperti itu. Makanya kan perlu misalnya di level itu udah psikiatri. Kalau misalnya Ya. belum di level itu, ya dengan langsung ke psikolog untuk penggalian akar masalah. Penggalian akar masalah itu sebenarnya akan banyak ya dengan konsistensi yang waktu yang cukup konseling ya pasti akan ketemu. Sehingga kalau masalah psikologinya sudah selesai, ya tinggal masalah teknik bikin ngantuk, Mas. Saya mah Anda tak suruh olah nafas whiskey breathing 15 menit juga ngantuk, menguap. Atau kalau nggak whiskey breathing yang olah nafas dua setengah seperti Wim Hof 1, udah pasti pada ngantuk semuanya, karena memang kalau diukur pakai HRV langsung gelombang otaknya itu dari beta yang nggak bisa tidur ke alfa bahkan ke theta diukur dengan denyut jantung HRV ya, kalau otak tuh EEG parasimpatik tone-nya emang naik. Ya. Parasimpatik parasimpatetik itu kan mode mood tubuh untuk rest and digest untuk tidur. Sedangkan kalau simpatik tone itu mode tubuh itu fight atau flight. Jadi modenya mode berantem. Nah kalau mode tubuh dalam mode berantem mana bisa tidur, kagak bisa. Contohnya tuh ini gini, mode berantem itu pikirannya besok mertua mau datang nih, dia racun nih, gue makan, gue ini nih, gue tinggal pergi aja deh. Enaknya kenapa, saya emangnya pembantunya dia atau apa. Udah, mikir begitu aja contohnya salah satu gitu ya, nggak bisa tidur. Atau mikirin besok depurator datang, mendingan saya tinggal pergi aja ya, cuma dikunci, anjing dilepas aja di halaman. Demikian berstrategi gitu, yang mana bisa tidur. Nah itu contoh kalau masalahnya termasuk sederhana ya, mertua atau debt collector. Tapi kalau mertuanya ini sistemik, datang secara rutin, berkala, terus-menerus, maka stresnya juga sistemik. Lalu stres yang sistemik diiringi dengan respon kebencian yang sistemik, udah bulat. Nah, hal-hal seperti ini tentu dengan bantuan psikolog itu akan memudahkan mencari akar masalah. Jadi sekali lagi, paradigma di kita di Indonesia bahwa ke psikolog itu berarti orang sakit jiwa, orang gila, itu kita menjadi hal yang wajar ya. Kita beri, makanya di
sesi-sesi sebelumnya saya sengaja di awal itu bercerita bahwa saya itu dari anak pertama, kedua, ketiga, saya bawa semuanya ke Bu Herianti. Sebelum anak ketiga yang bermasalah, nomor satu malah yang ranking satu dulu. Ngapain, Pak? Ya biar kamu nggak salah jurusan. Akhirnya yang nomor dua jadi mau, gitu. Jadi menjadi budaya keluarga bahwa konsultasi itu malah yang dampak buat nomor satu enak tuh. Enak ya jadi konsultan ya, ngomong-ngomong dibayar. Akhirnya dia mengenal dunia konsultasi. Lah itu coba kalau kayak konsultan bisnis Anthony Robbins, 120 juta tuh per 60 menitnya gitu. Oh iya, wala itu kalau tambah lagi si ini apa namanya? Maxwell itu bahkan bisa sampai 500 juta gitu. Wah, kayaknya dia punya impian jadi konsultan. Bener, sekarang nomor satu jadi konsultan. Satu jam dibayar 20 ribu dolar dia. Keliling dunia. Jadi ketika anak kecil-kecil dibawa konseling, ternyata salah satunya ada dampaknya juga loh, melihat melihat sebuah profesi yang katanya enak. Oke, ini ada data tambahan dari tadi yang anaknya kan apa kecemasan. Anak saya sampai kesulitan tidur beberapa bulan terakhir. Bagaimana supaya dia bisa cepat tidur? Saya sudah ajak olah nafas untuk deep sleep. Dia bilang belum bisa tidur. Ada pikiran cemas terus. Karena ketika sekolah jadi terganggu. Ya, berarti sudah ada masalah gangguan tidur. Ya, mungkin bisa di ada tahu tambahan, bukan ada tambahan orang lain. Ya, mungkin itu dulu, Ibu. Ya, mungkin perlu minum obat ya, atau kayak semacam apa suplemen. Di kantor saya ada sih suplemen-suplemen yang bisa diminum dengan tanpa resep untuk bisa berfungsi sebagai antidepresan yang ringan. Kalau belum belum pernah minum obat dokter, belum pernah minum obat psikiater, mungkin obat itu bisa menolong. Paling lama 6 bulan minum itu, pola perilaku, pola tidurnya sudah terbentuk, itu akan menetap gitu. Jadi nggak usah terus-terusan. 6 bulan itu maksimum ya. Kalau nggak berat, lebih baik sih dia dikasih jalan keluar untuk bisa tidur ya, jangan didiemin gitu. Nanti kalau nggak bisa tidur terlalu lama dan kronis, itu bisa muncul gangguan yang lain, gangguan psikotik namanya, halusinasi. Halusinasi, dengar suara, lihat-lihat, bayangan, gitu-gitu. Parasomnia ya, Bu ya. Apa, Pak? Parasomnia. Bukan, Bukan ya. Kalau parasomnia itu kayak orang yang merasa rohnya keluar gitu ya. itu gangguan tidur itu. Iya. Tapi ini gangguan psikotik itu dengar-dengar suara kayak orang skizofrenia. Tapi nggak ada delusinya. Itu halusinasi kan biasanya sama sama delusi, tapi ini delusinya nggak ada, halusinasinya. Nanti jadi masalah kecemasannya makin meningkat. Dia merasa ada suara setan, merasa ada suara ini. Suara-suara yang ngomong, kamu Kamu gagal, kamu nggak bisa deh apa berubah, kamu akan terus begini gitu. Itu suara hatinya sih. tapi dia nganggap tuh kayak suara yang audible ya. Ya. Wah. Kadang-kadang kalau orang tuanya suka ngomelin, nanti orang tuanya juga bunyi itu suara-suara itu. Tapi bukan suara orang tuanya, bukan kata-kata orang tuanya, tapi artinya itu gitu. Kalau orang tuanya suka nyalah-nyalahin, suara itu akan nyalah-nyalahin dia. Ya Tapi kamu memang pinter sih, memang memang pantas sih kamu dimarahin, kamu kamu gak berharga gitu-gitu deh. karena dia Kesal. merasa ada karena dia merasa ada suara, akhirnya dia juga menjawab suara itu ya. Ada nggak yang sampai menjawab suara aja? Saya ada pernah orang tua yang dengar anaknya tuh seperti menjawab perkataan gitu, tapi dia dengerin kok cuma satu arah, orang tuanya dengerinnya gitu. Ya. Suara Ya. yang seolah-olah dia dengar begitu nyata itu dia jawab gitu dalam dalam ya. Ya,
Kalau yang nggak kuat bisa berespon lari dia. Lari terus membukai diri self-harm. Kalau menurut saya sih mendingan ke ibu bawa ke psikolog deh, karena ini masalah ya, jangan sampai berlarut-larut. Ya. Jadi bawa ke psikolog. Ya kalau di sini kenal Ibu Arianti, kalau ini tinggalnya di Jakarta ya, saya nggak tahu tinggalnya di mana, Jakarta atau Bogor. Kan ibu masih praktek di Bogor dan Jakarta ya, Bu ya? Ya. Iya. Nah, kalau Dokter Wijo itu di daerah dekat Central Park sana, Smart Kid namanya. Tapi kalau yang Bapak Ibu sudah kenal sekarang ini ya, karena lebih kenal kan lebih tahu ceritanya ya. Walaupun apa, oh yang dulu pernah nanya ini, jadi paling nggak sudah ada pendahuluannya. Kalau Anda cerita misalnya ke katakanlah yang saya kenal juga ya, Pak Dwijo, Dokter Dwijo gitu. Anda menceritakan kembali aja butuh waktu satu sesi sendiri. Kalau satu sesinya misalnya 1 juta, Anda hilang 1 juta hanya untuk cerita. Sekarang udah ikut sesi gini jadi Ibu Rianti ada memori, oh yang cerita itu, oh ya ini lebih singkat. Tapi Pak Jarod, murid-muridnya Pak Jarod tuh udah pinter cerita, langsung tahu ceritanya apa yang mesti diceritain. Jadi kalau Memang ya, konsul ke saya, mereka langsung tahu apa yang mesti diceritain. iya betul, jadi Kenapa? Karena udah sekolah. lebih hemat waktu ya. Oke, sekarang saya pertanyaan lagi ini yang ditulis langsung ya, udah ada. Malam Bu Er, anak saya perempuan 2,5 tahun, istri sedang hamil 3 bulan. Satu, kalau dimarahi malah nangis, apakah normal? Bagaimana cara marah yang baik? Kapan perlu dimarahi dengan tongkat? Ini masih 2,5 tahun ya. Yang kedua, umur berapa anak mulai diajari tidur di kamar sendiri? Tiga, istri sedang hamil 3 bulan. Bagaimana agar anak pertama tidak cemburu dengan kehadiran anak kedua? Anaknya umur 2,5 tahun. Biasanya jaraknya nih, kalau bakal lahir, berarti akan beda 3,5 tahun. Oke, ya silakan Bu Her. Ya, Pak, kalau bisa sih, Pak, jangan marah-marah. Mendisiplin anak tuh nggak perlu marah kok. Marah itu berarti udah lewat dari batas, berarti udah keras. Bapak yang harus Bapak lakukan adalah Bapak harus tegas. Jadi kasih tahu peraturannya, kasih tahu konsekuensinya. Tidak perlu marah-marah, tidak perlu pakai kata-kata yang dengan nada tinggi atau suara keras. Apalagi pukul. Nggak perlu. Jadi kalau mau pukul, ada aturan mainnya. Harus ada peraturan, ada janjinya. Ada janjian dulu gitu ya. Kalau kamu, dan itu juga diperlukan hanya kalau ada pelanggaran yang urgent, yang membahayakan jiwa si anak. Misalnya dia mau main listrik. Kita udah bilang, nggak boleh masukin tangan kamu ke lubang itu. Terus dia sengaja ambil lidi, dia masukin ke lubang. Boleh itu pakai pukulan, dipukul tangannya. Kasih tahu, nanti kalau kamu masukin lagi tangan kamu di ke situ sesuatu, nanti apa yang kamu lakukan lagi, papa akan pukul kamu 3 kali. Jadi ada dulu peringatannya, ada SP-nya dulu. Jadi jangan main hakim sendiri. Jadi kalau Bapak bisa tegas, kasih tahu itu nggak boleh, ngomong dengan bahasa yang dimengerti, lakukan berulang-ulang, jangan tunggu masalahnya terjadi, tapi lakukan pencegahan, dan jangan mendisiplin anak ketika lagi marah, dan cukup berkata tegas. Jangan gunakan kekerasan. 2,5 tahun itu lagi pembentukan ego. Nah, dia cenderung ingin membantah. Membantah, beri dia pengertian. Walaupun kelihatannya dia nggak ngerti, tapi dia bisa mengerti, dibuat mengerti. Ya, pengertian itu datangnya, terbentuknya, dimensinya muncul di dalam benak si anak itu umur ini, umur 2,5 tahun ini. Ya, biasanya orang tua suka bilang gini, ah dia masih kecil mana ngerti gitu. Itu salah besar itu.
ya. Jadi harus dikasih ngerti sekarang. Justru usia 2,5 tahun itu waktunya kita kasih ngerti anak kita. Ya. Kalau Bapak pernah lihat Cesar melatih anjing, ada usia anjing yang sangat sangat strategis untuk diajar. Itu usia 10 sampai 16 minggu. Dia ajarkan apa saja anjing itu ngerti, nurut. Nah, kalau udah nurut dikasih hadiah, dikasih makanan. Kalau nggak nurut, dia dipukul pakai, bukan pukul, dia nggak dipukul sih. Sebelahnya pakai tongkat itu dipukul lantai di sebelahnya gitu. Nah, anjing itu tahu gitu. Nah, kalau anak kita kan orang ya, ngerti bahasa ya, jadi pakailah bahasa. Kasih tahu, saya tidak mau kamu lakukan ini. Mukanya lihat, nggak usah keras-keras suaranya. Gitu. Kalau udah jengkel, udah kesel, udah mau marah, Bapak jangan jangan deket-deket dulu, karena akan cenderung melakukan kekerasan. Gitu. Jadi itu yang saya sarankan untuk didik anak. Karena pembentukan pengertian dimulai dari usia ini, usia di mana ego, kata hati si anak itu terbentuknya di usia ini. Jadi kalau kita kasih dengan kekerasan, dia patuh karena takut, bukan karena taat, maka semua hubungan itu akan diwarnai dengan kemarahan, kebencian, merasa didominasi karena bapak badannya gede ya, dia masih kecil gitu. Nanti tunggu saya gede. Cuman belum diomongin gitu, tapi memang nanti udah gede dia lawan kok. Jadi mulai mulai sekarang biasakan anak itu taat, bukannya takut ya. Beda taat sama takut. Kalau anak taat, biarpun orang tuanya nggak ada, tetap lakukan apa yang disuruh. Tapi kalau anak takut, orang tuanya nggak ada, dia mulai melakukan hal-hal yang dia mau, yang tidak boleh sama orang tuanya. Bapak mau anak taat apa anak takut? Kalau mau punya anak taat, mulailah beri dia pengertian sampai dia setuju dengan apa yang Bapak perintahkan. Bahkan peraturan itu adalah menjadi milik dia juga. Bahkan ketika dia punya adik nanti, mungkin dia akan ajarkan juga ke adiknya, karena dia setuju dengan aturan itu. Nah, bagaimana supaya dia jangan iri sama adiknya? Mulailah dengan itu. Tempatkan dia sebagai anak, sebagai kakak, anak sulung, punya hak istimewa, lebih diberi tanggung jawab, diberi wewenang juga. Ya, mulai dari sekarang gitu ya. Kamu kakak gitu. Kamu nanti bisa mengajarkan adik kamu. Nih, taruh sepatu di sini. Pakai bajunya begini. Ajarkan itu semua yang kelihatannya kewajiban itu sebagai privilege buat dia. Sebagai kakak yang bisa mengajarkan ini itu pada adiknya. Dan libatkan pada semua aktivitas yang berkaitan dengan adiknya. Beritahu dia umur berapa adiknya di perut ibu, kapan akan lahir, apa yang akan adik lakukan nanti, apa sih kebutuhan si adik, apa yang bisa dia penuhi, dia dia membantu ibunya untuk memenuhi kebutuhan si adik. Itu akan membuat si kakak merasa ikut memiliki dan siap untuk siap untuk menerima kedatangan si adik. Gitu. Jadi kalau dia ngulah sekarang, Bapak harus tahu itu ngulahnya karena memang usianya sedang waktu-waktunya dia, orang suka bilang ini terrible two dan terrible three. Itu masa-masa di mana seorang anak ingin mengatakan tidak. Gitu. Mandi? Enggak mau. Makan? Enggak mau. Gitu. Kalau kita bilang, udah lah, kamu nggak usah mandi. Ah, saya mau mandi. Gitu. Nah, tergantung Bapak bisa siasatin seperti itu. Ya udah kamu nggak usah mandi. Nah, saya mau mandi. Oh, ya mari, mari Bapak mandikan gitu. Kalau mau makan, kamu nggak mau makan ya?
Mau, saya mau makan nggak? Oke, makan yuk, yuk. Nah, itu adalah teknik-teknik pembalikan yang bisa digunakan dalam mengasuh si terrible two dan terrible three ini. Mungkin itu ya jawabannya. Oke, saya tambahkan dari saya, hanya menambahkan aja contoh. Jadi, apa bedanya tegas sama marah gitu ya. Tegas itu misalnya, wah, saya begini-begini, nggak boleh. Kenapa bilang nggak boleh? Tapi gue begini, nggak boleh. Dengan senyum, tapi tetap aja nggak boleh. Kan mama, pak, nggak boleh itu kan karena papa sayang kamu, supaya kamu nggak batuk. Jadi kalau minum es krim, tetap nggak boleh. Gitu ya. Kalau bukan, nggak boleh kamu. Dikasih tahu, nggak pernah nurut. Wah, ditambah lagi bilang, goblok lah kita. Aku tuh deh jadi pelajaran sebelumnya yang kemarin. Udah jadi ya ingat modul-modul sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau saya tuh bilang begini, anak di bawah 5 tahun itu tidak ada anak nakal. Yang ada bapak ibu yang tidak sabar. Karena namanya 5 tahun, dia belum ngerti. Ya, dikuliahin pun juga nggak mudeng. Maka paling gampang ya dikasih aturan yang nggak jelas aturannya, dikasih teladan. Kalau nggak dikasih teladan mana bisa jelas. Anak 2 tahun, nah habis bermain, mainannya diberesin ya. Emangnya dia lahir dengan kamus, diberesin artinya gitu. Nggak ada, dia nggak tahu apa arti diberesin. Lalu bapak jelasin, nah diberesin tuh begini loh ya. Nih, mainannya ditaruh di sini. Ini arti diberesin, ngerti? Oh, ngerti. Jelas? Jelas. Dia manggut-manggut. Tahu nggak waktu dia manggut-manggut? Otaknya mikir apa? Oh, diberesin tuh gitu. Aku bermain, selesai bermain, bapak datang masukin di rak. Oh, itu arti diberesin. Oke, jelas. Ya, saya bilang senyum, dia bilang jelas. Makanya besok, habis main, dia bilang, papa, aku udah selesai main. Gitu. Maksudnya, ya papa masukkan di rak. Kan, ya, artinya begitu. Gitu ya. Karena kemarin teladannya kurang jelas. Kemarin baru teladan, tapi belum ngajari dengan jelas. Bapak lihat, lo gimana sih selesai main malah lapor gak diberesin, digebukin. Anak akan kepahitan tuh sampai sampai besar. Apa salahku? Aku habis bermain bilang sudah selesai kok digebukin. Makanya jangan digebukin. Jangan-jangan dia nggak tahu arti diberesin. Coba bapak begini, diberesin tuh gini. Kamu pegang sekarang. Nih, Pak, diberesin. Papa ulangi sekali lagi ya. Nih, taruh di sini. Mainannya 10. Bapak taruh satu aja. Itu ya, ngerti diberesin ya? Iya. Itu namanya papa beresin. Kalau kamu beresin, sekarang kamu ambil satunya. Nah, taruh ya. Yang kedua, taruh. Ya, seseder sampai harus sederhana begitu, jelasin arti diberesin. Udah jelas? Jelas, oke? Yang ini nggak oke. Yang kemarin, jelas-jelas. Oke. Kenapa? Dia pikir papa balikin itu diberesin gitu. Nah, sekarang bayangin. Anak bermain dengan senangnya, dengan lugunya dia bercerita, sudah selesai, berharap papa balikin kerak lagi. Kemarin, karena kemarin diajarin, habis main itu diberesin, dan bapak dengan bagusnya ngasih teladan, di mana ditaruh di barangnya, tapi anak nangkepnya, oh diberesin itu bapak taruh di situ. Maka dia lapor. Dia lapor, digebukin. Anak digebuki, dimarahi, tanpa tahu salahnya apa. Orang itu kalau dihukum, dia harus tahu salahnya apa. Kalau kamu salah ini, hukumannya ini. Dan besok dia hukum, dia tahu salahnya apa. Jadi ketika anak dihukum tanpa tahu salahnya apa, itulah kepahitan. Ketika kepahitan terjadi di usia dini, itu masuk alam bawah sadar. Nanti munculnya waktu SMA memberontak, waktu SMP memberontak, waktu SMA memberontak, waktu kuliah kabur dia. Jadi bahkan bisa bunuh orang tuanya. Nah, itu kenapa? Karena dia kepahitan. Kepahitan yang masuk alam bawah sadarnya. Bentuknya kebaitan, akarnya kepahitan, ya munculnya pemberontakan. Karena kepahitan, kan dia nggak merasa bersalah dihukum. Jadi kalau orang dihukum tuh harus dia tahu salahnya apa. Nah, masalahnya dia udah tahu nggak itu benar dan salah. Nah sebenarnya di bawah 5 tahun itu saatnya mengajar benar dan salah. Pakai tongkat hukuman kalau saya nih 6 sampai 10 tahun. Ya di bawah 5 tahun sebenarnya nggak boleh namanya menghukum. Ya, itu saatnya mendidik. Ya, bukan saatnya menghukum. Oke, silakan kalau ada lagi yang lain. Ini pertanyaan yang Ya. kedua belum dijawab. Oh, masih ada pertanyaan kedua. Umur berapa diajar tidur kamar sendiri? Iya. Silakan. Tidur di kamar sendiri itu mulai umur 2 tahun udah boleh.
karena dia udah bisa jalan, udah bisa buka pintu sendiri, dan bisa bicara. Nah, ketika dia diajarkan untuk tidur sendiri di kamarnya, orang tuanya boleh menemani dia sampai dia tidur, mengajarkan dia untuk pergi ke kamar orang tua kalau merasa takut atau butuh sesuatu, diajarkan bagaimana membuka pintu kamarnya, pergi ke kamar orang tua, dan mengatakan apa yang dia butuhkan. Jadi, jangan dikunciin pintunya. Biasanya sih anak umur 2 tahun itu tidur di sebelah kamar orang tuanya yang ada connecting door-nya ya. Connecting door-nya ditutup biar anaknya belajar buka. Gitu. Jadi boleh umur 2 tahun. Jangan tunggu umur 17, nggak mau pindah dia. Nanti bapaknya suruh tidur di bawah. Dia tidur sama ibunya. Bapaknya suruh tidur di bawah. Biasanya begitu. Ya. Umur 2 dia belum begitu ngerti. Belum juga ada rasa takut yang biasa dimiliki anak-anak umur 5, 6 gitu. Dia masih lugu, dia bisa diajarkan. Mulai aja, biasanya sih yang nggak tega tuh orang tuanya ya. Karena kenapa umur 2 tahun? Karena umur 2 tahun kan udah nggak minum susu lagi malam. Alasannya praktis aja sih. Itu Pak Jarod. Mungkin Pak Jarod ada tambahan? Ya, saya tambahkan ya, kalau saya juga setuju ya, kalau saya malah patokan saya, kapan anak tidur sendiri saat selesai ASI, lebih muda lagi, ya, 1,5 tahun, 1, 2 tahun, selesai ASI, nggak bisa jalan, bisa buka pintu, tapi tadi ada konektornya atau paling nggak kamarnya persebelahan. Nah, apa yang terjadi waktu anak tidur di kamarnya sendiri? Ya takut, dia nangis. Jangan waktu anak takut nangis dibawa kembali ke kamar orang tua. Orang tua yang temani anak tidur di kamarnya sampai pagi. Karena kalau dia nangis dibawa balik, eh senjata dia tahu deh. Ya kan dia akan nangis terus. Ya, dia akan nangis terus. Atau ibunya jangan. Walaupun ini nggak hamil 3 bulan ya, kadang kalau anak-anaknya nggak ada nggak hamil-hamil ya sampai SMP masih dikelonin. Ya, sampai SMA. Akhirnya anaknya keluar kota. Ya, kagak bisa keluar kota. Atau entah ibunya yang nggak tega atau anaknya yang nggak mandiri. Jadi sebenarnya begitu udah, walaupun nggak mau muncul anak kedua nih, kalau saya ngajarin buat yang lain ya, yang istrinya belum hamil lagi gitu, udah mulai disiapkan aja kamar sendiri begitu selesai ASI. Tapi kita mulai siapkan kamar anak sendiri dan kita tidur di kamar si anak. Gitu loh ya. Tapi anak mulai merasa ini kamarnya. Dalam arti ya misalnya anaknya perempuan, dikasih warna pink-pink, bantal pink, segala macam. Pokoknya dia merasa itu kamarnya dia banget lah gitu ya. Terus kita tidur di kamarnya. Nanti kita mulai tinggal pisah. Di waktu dipisah dia takut, kita temenin lagi. Karena beda, kalau anak itu kita takut nangis, kita bawa ke kamar kita, ya udah dia akan nggak pernah ada selesainya. Dia akan nangis terus, takut nggak takut, dia nangis pokoknya. Nah, sekarang gimana kalau dia bilang takut? Misalnya gini, waktu anak saya, kepengalaman saya itu, Pak, saya takut. Kamar saya ada setannya. Jangan bilang penakut, setan nggak ada. Ada agamanya apapun, setan itu ada. Bahkan pula saya di Kristen, Alkitab itu berkata, musuh kita melawan roh jahat di udara. Kamar Anda ada udaranya nggak? Ya ada, berarti ada setannya. Maka kalau saya pas bilang, Pak, kamarku ada setannya. Sama, kamar Papa lebih banyak kayaknya. Pak, Papa nggak takut? Ya, kan roh Tuhan dalam kita lebih besar. Jadi nggak takut, tak setan yang takut sama kita. Dan dia ada di mana-mana, nggak perlu diusir juga. Bayangin coba, kita ngusir. Tetangga kita juga ngusir setan. Gereja gang sebelah ngusir setan. Gereja di pulau sebelah ngusir setan. Setannya kemana di bumi ini? Bumi ini bundar, yang muter-muter di situ juga. Dong, kalau saya malah nggak berpikir, nggak perlu diusir. Saya bilang sama anak, nak, kamar papa ada setannya juga. Kamar sini juga ada, tapi nggak perlu takut. Nah, setan tuh takut sama kita. Mau nggak dibuktikan? Tahu nggak kenapa setan sama kita? Buktinya kalau kita melek, dia nggak pernah muncul. Kita merem, dia beraninya muncul. Ya, ngimpi gitu kan. Nggak ada. Kamu coba sekarang tetap buka mata aja, boleh. Merem juga boleh, berdoa. Berdoa kan harus merem. Ya, udah berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan menyertai kami. Eh, setan, kalau kamu berani, muncul dong waktu aku melek. Amin.
Oh, begitu. Nanti kalau muncul benar gimana? Muncul benar kita kepukulin. Saya jadi anak saya tidak takut setan. Malah kayaknya itu diajar ngusir setan. Lama-lama diajarin setan itu Tuhan itu lebih besar daripada setan. Terus sampai dia nggak takut lagi. Nggak takut ke kuburan, nggak takut ke Borobudur, nggak takut ke Bali. Nggak ada loh orang Kristen ke Bali takut, ke Borobudur takut. Rohnya kecil amat, gitu ya. Jadi kita harus hidup ini bisa kemanapun di dunia ini karena Tuhan dimanapun ada. Di Borobudur Tuhan juga ada. Di Bali Tuhan juga ada. Nah, anak harus mandiri kalau kita mati. Anak tetap hidup kalau kita mati. Anak rohani kalau kita mati. Dan kita nggak tahu kapan kita mati. Maka sedini mungkin ajari anak mandiri. Ketika anak diajari mandiri, salah satu langkah pertamanya sebenarnya adalah berani tidur sendiri. Begitu dia bisa tidur sendiri, nanti gampang tuh. Sekolah sendiri, mandi sendiri, gosok gigi sendiri, yang lainnya gampang banget tuh. Tapi waktu dia tidurnya nggak mau, ah udah, sampai mau kapan? Jadi menurut saya, kadang-kadang halangannya bisa dua sih. Misalnya ibunya sayang sama anaknya, ya. Pak, kasihan Pak, bapaknya pengen anaknya tidur sendiri, bapaknya pengen ya kan, karena kalau enggak kan ada si unyil yang ganggu di tengah-tengah ini, pengen ngajak bercinta ada anak, pengen ngajak bercinta ada anak, lalu ibunya akhirnya bapaknya, bapak ibunya tanya sama saya, lalu waktu saya tanya kenapa Bu anaknya diajak tidur terus sendiri gitu, ya anak tunggal gitu, bukan soal tunggal sih Pak, kasihan Pak anak saya masih kecil, saya bilang Bu kasihan bapaknya udah besar. Anak masih kecil bisa tidur sendiri, bapak sudah besar gimana, ya kan? Jadi ajari anak untuk bisa tidur sendiri itu yang bahagia dua itu, ya kan? Anaknya mandiri, ya kan? Bapaknya juga bahagia. Jadi ibunya aja mungkin jadi gangguin bapaknya. Tergantung ibu ini punya suami ini pengganggu atau dianggap penyayang. Jadi selesaikan juga masalah suami istri supaya suami istri jangan nganggap satu ini pengganggu gitu. Tapi bagaimanapun juga kehadiran anak juga tidak boleh mengganggu suami istri. Tapi ketika anak bisa dilatih, doh banyak hal deh yang jadi enak. Nanti ibunya bisa lebih fokus pada anak pertama, anak kedua, ya. Jadi dari anak bisa tidur sendiri ini, aduh banyak hal. Nanti kalau bayangin anak 2,5 tahun udah bisa tidur di kamar sendiri, aduh. Nanti kemandirian yang lain itu akan kayak mengalir dengan derasnya. Tapi kalau anak bayangin 10 tahun, 12 tahun, saya pernah ketemu anak SMP, masih dikelorin. Kami masih di kamar, Pak. Kami keluarga yang akrab, intim. Bukan intim, lu nggak mandiri, salah didik. Jadi ada saatnya anak harus bisa tidur sendiri. Anak 12 tahun masih tidur sekeluarga kok dibanggain gitu ya. Menurut saya sih salah. Ya. Ada yang salah di sini. Ya, dalam yang nggak bisa tidur sendiri ketika masih udah SMP ini ya. Untung ini masih 2,5 tahun ya. Sekarang bertanya segera aja ya. Pertanyaan ketiga, Bu Herian, istri sedang hamil 3 bulan, bagaimana agar anaknya pertama tidak cemburu dengan kehadiran yang kedua? Ini tadi udah dijawab, Pak. Udah ya? Yang pertanyaan ketiga udah ya? Udah. Oke, sekaligus ya. Oke. Oke, teman-teman, waktunya sudah habis, sudah jam 9 ya. Ketemu lagi Kamis depan ya dengan saya ada Kamis depan. Ya, sampai jumpa Kamis depan. Kita masih ada 3-4 kali lagi ya. Kan saya harusnya 4 kali lagi atau 3 kali lagi ya, campan deh. Pokoknya agendanya udah di blok aja Kamis buat parenting ya. Makasih, selamat malam. Sekali lagi makasih buat nanti. Ya, selamat malam. Ini untuk yang pertanyaan LGBT, kalau mau tanya serius, bisa tanya di Japri aja. Oke, ya. Ya, Ya, oke, terima kasih. terima kasih.